Good morning, selamat pagi bersama Syah dan juga Mat Zura. Seperti dah gegar pagi. Alright, kita dah masuk PKP yang ke fasa ketiga sehingga 28 April. Dan pagi ni istimewanya ialah kalau anda tengok sekarang dekat media sosial, dekat Instagram, dah famous dah video cupcake kita. Cupcake. Ya. Memang viral, Mat. Nanti mungkin ada yang baru dengar, siapa kakek-kakek ni? Inilah pelakon kita, Katrina Rose ni. Lah ni duduk buat IG, apa duduk buat video dekat IG dia. Menggunakan watak seorang perempuan yang berasal dari Patani. Kecek Kelantan tapi lorak Patani. Ha, gitu adik kakak Maknanya sekarang ni, situasi sekarang kita akan bagi satu situasi dan kakek akan selesaikan masalah itu tak tu, Tik? Ya, jadi masalahnya kita nak tanya Kak Kek lah ke, pendapat Kak Kek lah. Lagu mana ni, adik kakak kita yang duduk rumah masuk round ketiga PKP ni berasa puas cemuh dah. Kelih puyuk, kelih kuali, kelih senduk, kelih dinding, kelih nyapu. Jadi apa Kak Kek nak susah dia buat ni, nak suruh kata hilang berasa puas tu. Guano tu. Yo gini adik kakak, kita ni kalau kita ada buat benda hak tulah hak sama tiap-tiap hari adik kakak, yo memang puas, yo memang mari berasa boring weh. Dia kena belajar benda baru, benda kita tak pernah masuk, kita masuk. Lepas tu kalau kita tanam pokok kat kita cari gapo pokok-pokok hak kita nak untuk rumah kita. Adakah kita nak buat nanam pokok kakung? Adakah kita nak daun pandai, ikut iyalah asal kita buat benda baru weh adik kakak. Ni kat tiap-tiap masak telur goreng dan daging goreng punya. Tiap hari punya hargai punya. Ia kena buat benda baru. Tu ya kakak pun masak western tau ini. Molek gitu deh. Yelah kalau hari telur, masak banyak jenis. Tapi telur dadar, telur rebus, telur semua masak. Semua telur ingat kita biawak ke apa? Itulah. Makan kau tak pernah masuk kau, gitu. Gitu pulah. Jadi hok tu ke makannya, kalau hari-hari tu berasa nampak pelik je menu atas meja tu, jangan dikacik banyak. Makan telur saja, jangan dikomplain. Gitu. Umbeh, tak boleh komplain. Tak boleh. Komplain Maksyah. Komplain lah komplain. Komplain kita rukuk meja. Kita ni apa ada atas meja dekat dapur peti ais kita dah kongke habis dah. Kita dah tengok kita asalkan lapar makan. Asal lapar makan tak ada hal kita. Bagus. Yang tu yang kita naknya. Video jadi kakek deh. Iya. Okey. Pakak minat belakang. Hok aku tak tahannya. Hok pakak duduk tengok. Hok pakak tolong buat viral video tu. Bukannya orang Kelantan. Orang-orang luar. Orang Negeri Sembilan lah. Orang Perak. Orang Penang lah. Pehek. Konsep dia tu kat kecik Patani tu. Pulak aset dia lah ni. Pasal dia dengar 3-4 kali tu jadi pehel pulak. Pehel lah. Sebab ramai tu kalau belah-belah luar hok laki-laki tu kan boleh belajar kecik Kelantan kan. Lepas PKP pergi sepadan. Macam kali tu. Ya sangat lah. Alah. Tapi lah ni bila PKP ni ke. Cuma laki bini duduk rumah dulu tak jumpa. Kadang jumpa malam, jumpa pagi. Tapi ni hari-hari jumpa ni Kak Kek. Hari-hari pun gaduh pasal anak, gaduh pasal kuali, gaduh pasal makan. Macam mana tu? Kadang-kadang bini ni kelih tu laki duduk selebih atas sofa pun dia jadi bulu mata. Jadi panah hati, rasa tak kena mana gitu Kak Kek. Jadi gana kita nak selesai masalah set demo tu? Masalah ni ke masalah besar ya. Kita jangan kelih hak orang, kita jangan kelih hak orang, kita jaga jiwa kita dulu weh adik kakak. Kita masuk benda hak baru, kita buat aktiviti baru adik kakak. Kita tak semik ke kau cakap, tak semik ke kanak. Kita tak maruh adik kakak, jadi tak kisah dia mau nak duduk belakang sepulang sawah ke apa. Kita tak maruh. Pasal lagi dia adik kakak. Kalau kita berasa serabut adik kakak, kita masuk dalam bilik air juga kita mandi lama, biar air sejuk temari atau kita main sejuk. Habis itu buat air tu. Kita pun duduk tak payah untuk buat rumusnya dan kaji. Apa dia duduk sepuluh tahun tak payah. Paham.
maknanya ikut iyalah, you duduk belakang kapal sawah ke, ah, you duduk tunggeng ke, duduk negak ke, ikut iyalah, deh. Masalah berlaku, dia serabut ke kerja dia, anak-anak serabut ke kerja rumah, cikgu duduk bui juga, sekolah tak buka, duduk bui juga, bui juga kerja je. Lepas kita pun tak sepikir, semua orang ada masalah berlaku, kita fikir benda yang perlu sahaja. Ha, gitu. Maknanya sekarang ni, kita dah ada idea. Sebelum ni kita tak jadi ulas sawah. Kita nak try jadi ulas sawah lepas ni. Tengok mana. Mung. Mung nak jadi ulas sawah. Sebab. Tengok mana jadi. Okay. Ikut mula Mak Syah. Bini muh kelihnya bukan aku. Tempat dia rasa pening adik kakak. Kita work from home orang kata. Jadi duduk di bilik tu dia poci itu. Kita pun tak tahu dia buat kerja lagu mana apa semua. Kita pun tak mikir ke apa. Hak duduk luar ni anak-anak. Kita nampak anak buat kerja rumah kat sejuk hati kita. Kita nampak, tengok ke TV ke kita pun TV tu. Gitulah. Ada kawas masing kawasan masing-masing. Kalau ada tingkat dua tu, laki tingkat atas, bini tingkat bawah, senang dek. Macam aku work from home, aku adalah kereta. Gitu, senang. Tak ada gimana. Lepas ni kita kena lek depan dekat. Mungkin Kak Kat ada, Kak Kat nak beri pesanan kepada peminat-peminat Kak Kat, pendengar-pendengar Gegar musim-musim COVID-19 ni. Lepas tu ada yang sedih, hiba tak dapat klik Kelate, tak dapat balik kampung, guana tu. Amba lagu ni berlaku adik kakak ada adik dek. Memang kali ni semuanya berubah. Orang kata tidak sama dengan tradisi dan adat kita biasa-biasa. Tapi lah ni kita, dunia dan kita sedang berperang dengan penyakit yang berjangkit. Jadi tak payah sakit macam olor sedih lah. Tak ada, tak balik kamu, tak apa lontong, rendang, apa semua tak payah. Sebab benda tu boleh buat di rumah. Teruk juga nak tubik dia kakut, nak pergi jumpa juga dengan sanak saudara kita kerana kalau kita siapa-siapa denuk, sakit kita. Sakit kita. Bersalah tu siapa ke kubur kalau misalnya orang tu meninggal, kita tak tahu. Jadi kakut, kita sambut semua tu secara kata sederhana dari rumah, kita create suasana puasa tu rumah. Muka puasa memang kita wajib puasa je. Terakhir kita boleh kerja. Nak masuk, kita boleh masuk sendiri je. Tu kata tak hobi baru, biar kreatif cari masak tiap kita tak pernah buat. So barulah kita rasa macam, weh, bulan puasa tahun ni kita tak beli di luar, kita masak sendiri belakang. Tu yang buat macam-macam, masuk ke di Instagram dia tu. Orang kata bersiap siaga dah untuk puasa. Siap siaga dah, jatuh bau kemah. Ni baru panggil contoh, contoh bini-bini yang terbaik. Tidak ada kata banyak mengeluh. Kayak ada ujian kaki ke Cik Abel. Cik Abel ni pala sekarang. Gitu. Sakit hati nak kena, sakit hati kan pemuju kerja air cancer bazar Ramadan tu. Betul. Bila kita berkumpul beribu-ibu situ-situ nak boleh nyakit adik kakak. Takut kita. Mau buka buku resepi tu ke Google ke cari resepi onde-onde. Toyam potek. Buat toyam potek. Okeylah Kak Kek kan. Terima kasihlah sebab bersama kami. Orang kata kita orang tiap-tiap hari kerja macam ni saya sekala kan, dapat borak. Adalah sikit tak adalah menghadap muka Mek Zura aje. Iyalah Kak Kek, kita pun sebenarnya seronok suka ni duk tengok IG Kak Kek. Kalau boleh kita nak minta Kak Kek buat banyak lagi video-video tu, biar kata terhibur. Mana duduk di rumah tak tahu, puas kelih tengok TV, puas kelih main Facebook, puas main Instagram, kan kelih video-video Kak Kek rasa terhibur. Kikik-kikik duk suka sore gitulah. Jadi gitulah, kita nak ucap terima kasihlah ke Kak Kek dah sudi yo kata luai masa bersama kita 2 3 4 orang ni. Sama-sama. Terima kasihlah telefon ke kita. Bolehlah kita terhibur sementara ini dah. Allah, terima kasih banyak. Apa pun Kak Kek, kita ucapkan selamat menyambut Ramadan. Al-Mubarak insyaAllah. Jaga diri baik-baik. Jaga family baik-baik. InsyaAllah nanti mana tahu pertengahan puasa ataupun dekat-dekat nak raya, kita hello-hello lagi Hello Kak Kek deh. Aku dah. Terima kasih banyak Kak Kek. Jaga diri baik. Assalamualaikum.